Ribuan umat Muslim dari berbagai daerah melakukan salat Idul Fitri 1445 Hijriah di Gumuk Pasir Parangkusumo, Bantul, Rabu, 10 April 2024, pagi. Sejumlah jemaah sudah berdatangan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terlihat ada yang datang bersama keluarga, teman, hingga pasangan. Salat Id sendiri dimulai tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat berlangsung sekitar 15 menit. Ribuan jemaah khusyuk melakukan salat Idul Fitri setelah sebulan menjalankan ibadah puasa. Khotib salat Idul Fitri Ustadz Majnun Usni menyampaikan, momen Idul Fitri diharapkan mampu mempererat silaturahmi setelah penyelenggaraan pemilu 2024. Hasil pemilu, apapun itu, Idul Fitri ini untuk menyambungkan persaudaraan sebagai bangsa. Majnun juga mengajak agar kaum muslimin dapat menjaga kesalehan dan kemanusiaan setelah menjalankan puasa. Ia berharap momen Idul Fitri dapat mempererat silaturahmi. Bukan hanya dengan mereka yang sedarah, tetapi juga dengan sebangsa. Dari 2.600